Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nurmalasari Pratama. Di videoku kali ini, aku akan berbagi resep ide jualan minuman yang pastinya lagi viral dan kekinian banget, yaitu es lumut viral. Mau tahu gimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pertama-tama kita buat jari lumutnya terlebih dahulu ya. Di sini aku pakai 2 bungkus Nutrijel kelapa dan air sebanyak 800 ml. Selanjutnya tambahkan pewarna makanan warna merah secukupnya saja. Lalu setelah itu ini kita aduk. Dan selanjutnya jangan lupa nyalakan api. Kita masak sampai mendidih ya. Selanjutnya setelah mendidih, jangan lupa matikan api. Lalu setelah itu siapkan wadah dan tambahkan 1 buah es batu. Dan selanjutnya kita tuangkan jelly yang sudah kita masak tadi ke dalam wadah yang berisi es batu ya. Lalu setelah itu ini kita aduk-aduk pakai whisk. Untuk caranya sama seperti kalian mengaduk atau mengocok telur ya. Atau untuk cara lengkapnya kalian bisa lihat di video. Kurang lebih jadinya seperti ini ya. Setelah selesai, selanjutnya di sini sudah aku siapkan larutan creamer sebanyak 100 gram yang aku tambahkan air secukupnya ya. Selanjutnya 3 bungkus susu kental manis. Untuk resep lengkapnya kalian bisa cek di deskripsi box ya. Setelah selesai, selanjutnya ini kita aduk sampai semuanya tercampur. Kurang lebih jadinya seperti ini. Terlihat manis dan seger ya. Selanjutnya, untuk ide jualan, di sini aku siapkan botol plastik ukuran 250 ml yang selanjutnya akan kita isi dengan es lumut viral. Biar gampang saat mengisi, di sini aku pakai bantuan corong ya. Setelah penuh, selanjutnya kita tutup dengan tutup botolnya. Untuk harga jual, kalian bisa jual dari harga 5.000 sampai 7.000 ya. Atau untuk harga disesuaikan saja dengan modal. Untuk selanjutnya, di sini aku pakai botol plastik ukuran 350 ml. Yang selanjutnya akan kita isi sampai penuh ya. Dan setelah selesai, selanjutnya kita tutup lagi dengan tutup botolnya. Lalu setelah itu, untuk ide jualan, kalian bisa jual dari harga 6 sampai 8 ribu ya. Atau untuk harga disesuaikan saja dengan modal. Dan selanjutnya, biar tambah menarik, di sini aku tambahkan stiker ya. Kurang lebih jadinya seperti ini. Kekinian banget kan? Cocok sekali dijadikan ide jualan offline maupun online. Ini dia minuman yang lagi viral dan kekinian banget, yaitu es lumut viral. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Tetap dukung channel aku terus ya, dengan cara tonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Selamat mencoba. Dan wassalamualaikum.